天大家可以相聚在一起，相互认识，相互交流。我们后继有人了，我们老一辈的呢都很放心，有你们会接班。Semua peserta HK Muda Budi yang hadir di sini, Anda luar biasa semuanya. Mari beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi untuk KPHI ke-8 ini, memang kita mau memfokuskan tema kita untuk lebih mempererat bonding kita. KPHI ini adalah momen yang luar biasa. Dan saya sangat senang melihat partisipasi kali ini sangat besar, ya. Ada 187 peserta dari 25 daerah. Tadi waktu siang di conference sudah kita bahas banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan, baik secara daerah maupun nasional. Tapi saya yakin itu semua tidak akan terlaksana kalau kita sendiri belum saling mengenal satu sama lain. Jadi semoga dengan KPHI ke-8 ini, kita dapat mempererat hubungan kita semua, dan kalian masing-masing pulang dengan membawa satu memori yang indah. Waktu saya datang, saya pikir, wah, kostum saya ini udah agak heboh gitu. Wah, ternyata tidak, ternyata banyak sekali, semua totalitas, semua semangat HK, jadi benar-benar meriahkan acara yang kemarin. Nah, dengan kalian bangkit semangat ini, masa depan HK akan lebih berkembang, lebih bagus, lebih maju, dan lebih berguna untuk nusa dan bangsa. Kita keturunan HK dari Cungko, itu adalah leluhur kita, leluhur. Tapi kita semua warga negara Indonesia. Jadi kita jangan lupa, Indonesia adalah tanah air kita. Kita harus bela negara kita Indonesia. Tapi kita juga tidak boleh lupa negara leluhur kita yang di Cungko itu. Karena nenek moyang kita asalnya dari sana. Itu akan membuat kita lebih bangga, lebih maju, dan merasa segalanya bisa dibereskan asal kita kompak bersatu. HK Nyin akan diserahkan kembali kepada pusat PPHI Bapak Vincent Chandra. Berikutnya sebagai rangkaian rantai sukses akan diserahkan KPHI 9 Jakarta. Ya, ini suatu kebahagiaan bagi kita bisa berkumpul di acara pada hari ini, Konferensi Pemuda HK Indonesia ke-8, dan sangat sukses sekali. Seluruh pengurus dan panitia dari Putra-Putri HK Bandung, kalian sangat luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan, totalitas sekali dari Putra-Putri HK Bandung. Dan juga tak lupa Funipu dari HK Bandung, Samchan gorengnya, gak bisa dilupain. Ini dahsyat sekali, benar sekali Pak Ketum bilang. Enggak, makanannya di Funipu ini jauh lebih enak dari yang lain. Yeah. Saya yakin ini pasti melebihi kemampuan Master Chef Indonesia nih. Jadi kita pulang dari sini nggak akan bisa lupa dengan samchan gorengnya, Pak. Kalau tiap ke Bandung, ingin mampir ke Funipu Bandung, izin Ko Yung Yung ya. Tapi luar biasa sambutan dari Malaysia mendukung acara KPHI kita. Kita berikan apresiasi dulu buat Malaysia. Thank you. Akanye, akanye, jin tiao se, jin tiao mo, jin tiao mo. Yeah.
Thank you. Bye-bye.